nyebuto Gusti ngawuhi, nyebuto Gusti tresnoku, paring usodo, bilas jedoso. Wonten wekdal napa telat numbak
paduka ranate mlenjani. Ye. Terkadang kita sungkowo tanpa mergi dinarbuka tan wonten wekdal napa telat lumebar paduka ranate mlenjani. Nuhoni setoyo janji mring kita kang restoni sateking yekti paduka pirsa paduka peduli setoyo ingkang kita lampahi paduka pirsa paduka peduli sedaya ingkang kita alami ingkang paduka angeni amrih kita gegemi ngantos dumugi mujizat yakti terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka tak ada lagi waktu terlambat sudah namun Tuhan Yesus Kristus tak pernah ingkar janji dia mengerti dia peduli. Yes, Ji. Terkadang kita merasa terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka tak ada lagi waktu terlambat sudah Tuhan tak pernah berdusta Dia genapi janjinya bagi orang percaya mujizat nyata ya mengerti ya peduli persoalan yang sedang terjadi ya mengerti di tengah pandemi dia mengerti ya peduli, ya peduli persoalan yang kita alami namun satu yang dia minta agar kita percaya agar mujizat menjadi nyata dia mengerti ya mengerti ya peduli persoalan yang sedang terjadi Ya peduli persoalan yang kita alami namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata namun satu yang dia minta agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang, namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang, namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Matur nuwun Gusti Yesus. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo Mas. Monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo Mbak. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo Pak. Monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo Pak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Sami nderek Gusti. Amin. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Amin. Sama saya mau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita di era pandemi ini, di akhirnya akhir zaman, kita membuktikan kualitas iman kita yang murni untuk kita tetap mengiring Yesus apapun yang terjadi. Angin, badai, topan, gelombang, gempa, bahkan goncangan mengguncang langit dan bumi, kita yang mengiring Yesus tetap tidak akan goyah selama-lamanya. Meskipun mungkin harus bayar harga.
hidup susah di dunia. Kita mau iring Yesus. Walau mungkin sendiri, walau mungkin tertekan, Anda dihambat tetap merambat, dijepit tetap melejit. Bersama Yesus. Yesus yang sudah menang dari maut, itu akan memberi kita lebih daripada pemenang. Mari iring Yesus. Barang siapa yang mau mengiring Yesus, hendaklah dia menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, saya mau iring Yesus, bersama keluarga kita sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Mari bersama saya mau. Saya mau iring Yesus. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita bersama memuji, menyembah, berdoa, dan memuliakan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kita akan menggali firman, belajar firman spesialis akhir zaman dari narasumber kita, Pastor Insinyur Dani Krishna Supangat. Shalom Maranatha hambanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Apakah shofar yang ditiup tanda akhir zaman? Kita tiup shofar dulu. Tanda akhir zaman. Menyambung episode sebelumnya, kita akan menggali firman, bisa rapture seperti Elia. Saya sangat senang dengan ayat di Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, sehingga disebut nabi
api, nabi, hujan. Karena disanggupkan Tuhan menurunkan api dan menurunkan hujan. Tapi dia juga manusia biasa yang pernah minta mati, minta menyelesaikan nyawanya. Tapi dia diangkat rapture, dijemput kereta berapi. Ini satu contoh powerful untuk kita teladani supaya kita bisa rapture seperti dia. Pastor Dani, mengapa begitu powerfulnya tentang Elia? Alkitab mencatat 2 Raja-Raja 2 itu kereta berapi dari surga datang menjemput dan Elia naik, jubahnya jatuh, diterima oleh Elisa. Silakan. Ya, Elia ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting di Alkitab. Sebagaimana Musa, Elia lebih banyak bicara tentang peranan mesbah. Kalau Musa bicara tentang firman. Nah, tetapi satu hal di awal ini saya mau tekankan, salah satu yang menarik dari Musa dan Elia, dia punya murid, Pak. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi akhir zaman ini dari semua perintah Tuhan yang harus kita lakukan, jadikan semua bangsa murid. Saya awali dengan itu, Musa punya murid Yosua, Elia punya murid Elisa. Nah, sekarang kenapa Elia juga begitu penting? Karena yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa dia dijemput, dia diangkat dengan kereta yang berapi naik ke surga. Tetapi Elia ini istimewa, dia dua kali rapture, Pak. Nanti di Wahyu 11 saya mau cerita juga tentang Elia. Wahyu 11 dikatakan ayat yang ketiga, dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Setelah gereja bertugas untuk penuaian terakhir di akhir zaman, gereja terangkat, masuk 7 tahun masa kesusahan Israel, di mana 3,5 tahun pertama Tuhan akan mengutus 144.000 orang dari bangsa Yahudi ini untuk menginjil ke seluruh dunia. Kemudian mereka yang terangkat, ini pengangkatan di mid, di pertengahan, masuk 3,5 tahun kedua masa antikris. Nah, di sini ternyata masih ada penginjilan, yaitu Musa dan Elia. Ya, dia diturunkan ke bumi untuk menceritakan kabar tentang keselamatan. Nah, tetapi dikatakan di sini apakah mereka itu Musa dan Elia? Di ayat yang ke-6 dari Wahyu 11, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Nah, yang pertama mempunyai kuasa atas langit, inilah Elia, manusia biasa, berdoa supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun, tetapi berdoa supaya hujan turun dan hujan pun turunlah. Ini Elia. Nah, kalau yang berkuasa atas air jadi darah, ini Musa. Karena dia pada waktu menghadapi Firaun ada 10 tulah. Jadi bukan Henokh, ada beberapa yang mengatakan ini Henokh. Henokh tidak merubah air jadi darah. Tetapi yang kedua juga, Musa dan Elia adalah tokoh sentral, tokoh penting untuk bangsa Yahudi. Nah, dikatakan di ayat yang ke-12, jadi nanti mereka ini akan dibunuh, mati 3,5 hari, tapi kemudian hidup kembali 3,5 hari. Dan ayat 12, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata pada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Yesus diangkat, hilang di balik awan, disaksikan oleh murid-muridnya. Tetapi Musa dan Elia terangkat ke surga, hilang di balik awan, disaksikan oleh musuh-musuh. Disaksikan oleh semua kekuatan antikristus. Jadi ini sangat unik, ya, bagaimana Elia ini, dia menjalankan semua sejarah manusia di bangsa Israel, sampai dia juga akan menutup sejarah manusia sebelum Yesus datang dua kali dalam mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itulah keunikan Elia. Wow. Elia artinya Tuhanku adalah Allah. Keren banget. Karena waktu itu Elia hidup pada zaman Raja Ahab yang, mohon maaf, kurang ajar banget. Dia menikah sama Isabel, orang kafir, penyembah berhala, dan akhirnya mereka menjadikan Baal adalah Allahnya. Jadi nama Elia memang
untuk melawan kondisi ini dengan berkata, Tuhanku adalah Allahku. Nah, padahal nih, Elia tetap adalah manusia biasa, sehingga teman-teman juga, wah, bisa nih kayaknya. Nah, jadi mengapa Elia itu direpturkan, dinaikkan Tuhan ke surga? Apa alasan daripada Allah sehingga waktu Yesus dimuliakan di gunung ada Musa dan juga ada Elia. Yeah. Dua saksi di Wahyu 11 ada Musa, ada Elia. Bahkan dikatakan di Lukas pasal 1 Tuhan akan menjadi membangun umat yang layak akan dikirimkan roh Elia. Jadi juga di Maleakhi roh Elia begitu kuat sekali. Silakan. Ya. Ya memang Elia manusia biasa tetapi juga manusia yang luar biasa. Ya karena dia dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi yang termasuk nabi yang sangat istimewa sebagaimana Musa. Nah, kalau Musa ini nabi yang dipanggil Tuhan untuk menerima Taurat. Ya. Menerima hukum Taurat, menerima firman Tuhan. Kemah Musa adalah firman Tuhan. Nah, kalau Elia ini membangun pondok Daud, ya rumah doa pujian penyembahan. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Ya. Nah, Elia ini sangat istimewa karena ya memang diistimewakan oleh Tuhan, Pak. Jadi bukan karena memang dia ini mengangkat dirinya jadi hebat, tetapi memang Tuhanlah yang melayakkan dia. Dari pertama kita lihat bagaimana panggilan hidupnya, sampai dia harus tinggal dengan janda Sarfat, dia makan dari janda itu, anak jandanya mati, tapi itu kemudian dia hidupkan kembali. Jadi tanda-tanda kenabian sudah ada dalam dirinya. Dan yang menarik, kenapa dia juga terpilih? Karena pada waktu itu tinggal Elia seorang diri. Nabi-nabi yang lain sudah dibunuhi sama Isabel. Nah, jadi tinggal dia yang harus berjuang itu ada. Dan di Alkitab tidak begitu jelas siapa Elia sebelumnya. Hanya Elia dari Tisbe. Ya. Tisbe Gilead. Tidak disebut sederhana darahnya, banget. Sederhana ya. Sekali. Beda dengan Musa, dia dilahirkan di orang Ibrani, dia dilarut hanyutkan di Sungai Nil. Masuk ke keluarga kerajaan, sejarahnya kehidupannya itu terdata dan baik. Tetapi memang kalau Elia ini muncul setelah cerita tentang Ahab yang menyembah Baal, tiba-tiba masuklah tokoh Elia ini di tepi Sungai Kerit, muncul tiba-tiba seperti manusia yang tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan. Nah, tetapi di sini dia ini adalah orang yang memang sudah ditetapkan ya. Jadi artinya kalau ditetapkan Tuhan itu ya memang suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Ha, tetapi setelah kita lihat perjalanannya di 1 Raja-Raja 18 di sini ketika berjumpa dengan Ahab, nah kejati dirian, jati diri Elia inilah tampil. Mulai nampak roh dalam diri Elia itu super ya. Di sini di mana Elia di Gunung Karmel itu dia berkata di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu 450 orang banyaknya, tinggal seorang diri, yang lain dibunuh. Saudara bisa bayangkan, Pak Tim, ini nabi ada ratusan dibunuh sama Isabel, kok kalah para nabi, padahal nabinya Tuhan. Berarti kan ini menggambarkan ya sama hamba Tuhan tapi kalah sama setan gitu. Gugur semua. Ya, dikatakan di ayat 13 1 Raja-Raja 18 ayat 13, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah pada Tuhanmu, Elia ada, ya pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadamu. Jadi Isabel menang atas nabi-nabi. Nabi Tuhan. Mungkin ini agak aneh, Pak ya. Nabi Tuhan bisa kalah sama kuasa gelap. Ya. Nah, tetapi di sini hanya Elia seorang diri. Dia harus menghadapi juga ayat 19.
19, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang. Jadi ada 450 nabi Baal, ada 400 nabi Asyera, 850 nabi penyembah iblis. Ini harus dihadapi oleh Elia seorang diri. Nah, itulah sebabnya Elia ini menjadi sangat istimewa. Karena dia harus menghadapi 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan menang, Pak. Nah, kemenangan inilah yang ya diperhitungkan oleh Tuhan sangat istimewa. Tetapi kalau saya lihat juga yang membuat istimewa adalah dia punya anak rohani yang bernama Elisa. Karena kisahnya dia terangkat itu membawa kisah di mana jubahnya itu dilepas kepada Elisa dan Elisa mendapat urapan ganda. Nah, di sini Elia menjadi tampil beda. Kemudian dia tampil pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung. Nampak Musa dan Elia dan Petrus berkata, "Oh, sungguh indah tempat ini. Aku mau membangun satu tenda buat Tuhan Yesus, satu tenda buat Musa dan satu buat Elia." Dan di akhir zaman di Wahyu 11 dikatakan Musa dan Elia inilah juga akhirnya terangkat ke surga. Jadi mengalami pengangkat lagi. Jadi yang membuat istimewa itu menurut saya ya Tuhan sendiri. Tetapi yang kedua, dia berani melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia berani untuk peperangan rohani. Itu yang membuat dia istimewa, Pak. Pastor Dani, kita kan rindu di akhir zaman ini akan rapture nanti. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 16-17. Dan juga 1 Korintus 15 ayat 51. 51-52. Sangkakala berbunyi, lalu kita diangkat. Nah, hari-hari ini kita pengen ada contoh praktis. Ya, kira-kira 5 langkah yang kita pelajari dari Elia. Sehingga dari 5 poin ini kita bisa ya belajarlah seperti Elia. Sehingga kalau Elia diangkat, kita diangkat. Karena Elia juga sempat mengalami masa trauma di 1 Raja-Raja 19:5. Dia minta mati setelah dia diancam oleh Isabel, ditinggalkan bujangnya, dia ke Beersheba. Dari Yerusalem dia ke padang gurun Beersheba, dia minta mati. Tapi dia sempat naik ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb, dan dia menjadi powerful. Wow. Jadi kalau ada top 5 langkah-langkah Elia bisa rapture ke surga yang kita pelajari hari-hari ini, apa? Silakan nomor 1. Ya, kalau kita lihat 1 Raja-Raja 17 ya, Elia di tepi sungai Kerit, dia itu menantikan perintah Tuhan. Ya, dia tinggal di sana dan ada burung-burung gagak diperintahkan memberi makan. Jadi dia bergerak menurut pimpinan Tuhan. Artinya dia juga mempersiapkan diri. Nah, kalau zaman sekarang ya, orang-orang Kristen ada waktu untuk berdiam diri. Ku nanti engkau Allah kuasa. Jadi menantikan suara Tuhan, kehendak Tuhan. Sama seperti Musa, dia 40 tahun di tanah Midian kan, dipersiapkan dulu. Waktu dia kabur dari Mesir, setelah kuat 40 tahun, dia kembali ke Mesir dan dia menjalankan perintah Tuhan, skenario Tuhan, sehingga bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini berlaku untuk kita semua orang Kristen juga. Ada masa-masa di mana kita harus punya quality time dengan Tuhan, waktu berkualitas dengan Tuhan untuk mengenal kehendak Bapa pada zaman ini, kehendak Tuhan pada zaman ini, apa harus dilakukan. Kalau saya pelajari di sini, Elia di Sungai Kerit, dia menantikan, ya, dia tidak main gegabah, main gebrak-gebruk, dia nunggu perintah Tuhan. Nah, baru setelah itu Tuhan suruh pergi ke janda Sarfat. Yang kedua ini dia, ya tadi menantikan kehendak Tuhan, berarti dia tahu jati dirinya siapa, tahu dia adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan. Nah, yang kedua dia pergi ke janda Sarfat, demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen hari-hari ini, ya Tuhan mau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu dalam bahasa Yunani-nya ada 3 level, Pak. Ya. Baik, berkenan, sempurna. Ada exousia, ada dunamis, ada basileia. Kalau exousia ini adalah wewenang. Kamu akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Berarti kita punya kuasa untuk diselamatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kuasa untuk mengalahkan maut. Itu exousia. Tetapi Tuhan mau kita naik dunamis. Dunamis itu dinamit. Kita demonstrasi kuasa Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Saksi itu marturia, martir, siap mati. Juga di sini usir setan demi nama Yesus, tanda-tanda orang percaya. Tumpang tanah atas orang sakit, orang itu sembuh. Itu dunamis, Pak.
tapi harus terus naik level sampai Basilea. Basilea ini adalah wibawa kerajaan. Sama seperti Petrus, mas perak aku nggak punya, tapi yang kau orang lumpuh berjalanlah. Jadi dia tinggal deklarasi. Masih sih, masih ditumpang, masih pegang tangan. Tapi untuk kali kedua di Kisah Rasul 5, kena bayang-bayang Petrus, orang itu sembuh. Yes. Nah, ini Basilea ini adalah wibawa kerajaan surga. Nah, ini juga karena begitu. Karena itu ada KPI Basilea. Ada Basilea, ya, Basilium, yaitu kerajaan Allah datanglah. Jadi ini ada wibawa kerajaan. Nah, kedatanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu tugas kita, Pak. Mendatangkan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Elia bertemu janda Sarfat, minta roti. Tepungnya tinggal sedikit, tapi buatkan untuk aku. Nah, janda ini bagus, dia memberikan dulu porsi untuk hamba Tuhan. Dia percaya Elia adalah nabi Tuhan. Dan ketika dia memberi untuk Elia, akhirnya dia dan anaknya pun dapat bagian dan tidak pernah habis tepungnya. Jadi di sini kita lihat bagian kedua itu adalah Elia juga mendemonstrasikan kuasa Tuhan sebagai nabi. Tiba-tiba anak janda Sarfat ini mati. Jadi janda ini kecewa, tapi Elia menaruh badannya dan akhirnya hidup lagi. Roh kehidupan. Ini istimewa, Pak. Musa tidak pernah membangkitkan orang mati, tetapi Elia ada membangkitkan orang mati. Tuhan selalu pakai cara yang berbeda-beda. Cara berbeda, dan tadi kenapa kok Elia ini istimewa sampai dijemput sama kereta berapi? Karena memang dia punya roh yang luar biasa. Ya. Ya. Dia punya excellent spirit. Nah, supaya punya excellent spirit itu, yang menarik yang ketiga ini, dia punya mesbah. Ya. Jadi bagaimana memulihkan bangsa Israel ini supaya tidak menyembah berhala, supaya bertobat, supaya hujan turun. Ya. Memperbaiki mesbah yang rusak. Ya, jadi artinya Elia ini mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Semua syarat-syarat untuk mengalami pengangkatan, dia bergaul intim, ginosko. Dia membangun hubungan yang intim, saling menikmati. Seperti suami-istri, suami menikmati istri, istri menikmati suami, dan berbuah. Ya, hubungan suami-istri ada buah perkawinan, ini ada buah pertobatan, lalu buah roh, karakter muncul, karakter Kristus, dan yang ketiga adalah buah pelayanan, berbuah. Nah, di sini Elia ada roh kehidupan, Pak. Dia bisa menghidupkan yang mati jadi hidup. Ini saya nggak tahu keberapa istilahnya, tetapi di samping dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, Elia ini istimewa ada roh kehidupan. Nah, sebetulnya kita juga ada roh kehidupan, Pak. Menghidupkan, ya, kamu akan menerima apa? Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, kita membawa diri kita ketika ketemu orang, orang itu mendapatkan hidup. Ya, Zoe, bahasa Ibrani Zoe adalah hidup yang berkualitas, hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini ada roh kehidupan. Kita juga memberikan roh kehidupan. Nah, di sini ada istilahnya Elia membangun mesbah. Nah, mari kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 30, Elia berkata pada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat padaku." Mendekatlah seluruh rakyat itu padanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, kenapa bangsa Israel menyembah berhala? Karena mesbahnya rusak. Ya. Kenapa ada orang Kristen murtad? Karena mesbahnya rusak. Kenapa kok kehilangan kasih mula-mula? Kenapa kok suam-suam kuku? Karena mesbahnya rusak, Pak. Ya, mesbahnya rusak di sini artinya dia ya jam doanya hilang, nggak pernah seteduh lagi, nggak pernah baca Alkitab, itu namanya mesbahnya rusak. Nah, maka supaya terjadi pemulihan, mesbahnya diperbaiki. Maka di sini katakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu menjadi mesbah demi nama Tuhan dengan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu dan dapat memuat dua sukat benih. Dan menyusun kayu api dan daging lembu dipotong-potong. Nah, di sini kita lihat ini keunggulan daripada Elia membangun mesbah. Jadi Elia ini bicara tentang gerakan doa, Pak. Nah, jadi kalau kita mau mengalami pengangkatan, masuklah dalam gerakan doa. Mesbah doa, menara doa, kub doa. Ya, tadi dikatakan Elia manusia biasa di kitab Yakub, Yakobus. Ya, dia manusia biasa, tapi dia berdoanya penuh kuasa. Artinya di akhir zaman ini,
kalau menjadi seperti Elia, ya perbaiki mesbah, bangun mesbah. Dan yang terakhir, masuk dua peperangan, Pak. Ya. Kalau boleh ini boleh lima, Bapak minta lima, ya masuk dalam dua peperangan. Artinya dua peperangan, ya menghadapi nabi-nabi Baal dan nabi Asera, menurunkan api dari langit, ya minta Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya, api, 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 api Kristus sudah menyala. Jadi menurunkan api Roh Kudus, menurunkan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, sampainya membakar semua kurban bakaran. Dan kalau yang ini mungkin bukan kelebihan, buat saya ngeri, Pak. Karena setelah itu Elia menyembelih nabi-nabi. Disembelih semua nabi Baal, nabi Asera. Saya tidak bisa bayangkan menyembelih 850 nabi, kepala potong semua. Kalau itu horor mungkin, Pak, cerita horor. Tapi artinya tuntas. Nah, ini ada kata tuntas juga, mungkin tidak disisakan nabi-nabi itu sehingga tidak mengajarkan hal-hal yang menyesatkan bangsa Israel lagi. Nah, mungkin itu, Pak Tim, yang bisa kita lihat bagaimana keunikan baik pada nih Elia. Dari uraian tadi, saya mau tanya, sisi manusianya Elia di mana? Karena Yakobus 5, 16-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, sisi manusianya yang kita bilang, ah oke, okay, sama juga kita ternyata ya. Mungkin Elia makan nasi, kita makan nasi. Saya percaya Elia betul-betul menuruti kehendak, disuruh ke Kerit-Kerit, ke Sarfat, ke Sarfat. Dia selalu taat. Nah, sisi manusianya di mana? Sebetulnya dari sejak dia bisa mendengar suara Tuhan, ya dia manusia. Nah, gini, saya dapat sesuatu juga yang menarik. Tuhan itu selalu ingin bicara dengan umatnya. Yeah. Jadi, Pak, saya pengen dengar suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan bicara, cuma bagaimana sikap kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara atau untuk menerima pesan Tuhan. Nah, sebagai manusia biasa, di sini dia berdiam diri, ya dia lapar juga kan. Dia butuh makanan, dikirim burung gagak. Jadi burung gagak ini mengirim roti. Nah, kalau kita orang Kristen di Indonesia, Pak, bukan apa roti yang dimakan, burung yang dimakan, Pak. Burungnya dipotong, dipanggang, habis itu nggak ada yang ngirim roti lagi. Habis semuanya. Jadi akhirnya terpuruk dia. Tetapi di sini Elia ya memakan apa yang dikirim oleh Tuhan. Tetapi, itu namanya hamburger, roti dan daging. Roti dan daging, langsung selesai, nggak ada kiriman lagi. Oke, ini jokes aja ya. Nah, jadi gagak tuh membawa roti dan gagak membawa daging juga. Cuma nggak puas makan daging, burung gagaknya dimakan juga. Itu modalnya dimakan juga, maksudnya burung gagaknya dimakan ya habis lah. Nah, tetapi sebagai manusia biasa, memang adanya di ayat di pasal 19-nya, Pak. Ayat 5 ya. Ya, dia jadi takut. Ya, jadi dia udah mengalahkan, udah nyembeli. Ini kayak anti klimaksnya. Anti klimaks, Bang. Poinnya apa nih? Poinnya ya rupanya pengurapan bisa habis juga, kesedot kan. Apakah ini bisa dibilang serangan balik? Bukan. Kalau habis serangan, membunuh nabi palsu 850, diancam satu perempuan namanya Isabel, terus ketakutan ninggalkan bujangnya. Ya, kabur. Apakah itu anti klimaks gitu? Ya, sebetulnya itulah kemanusiaannya ya. Itulah kemanusiaannya. Tetapi ini mau menggambarkan bahwa pengurapan itu bisa habis juga. Ini kesedot ya. Artinya dia apa namanya? Energinya terkuras ya. Nah, di sini maksudnya dia perlu pengurapan lagi, tapi sudah tepat apa yang dilakukan Elia. Wajar takut karena dia sudah mungkin udah daging yang lebih bekerja, menyembelihin manusia itu udah daging. Elis apa Isabel mengancam. Dan setiap kita ke Israel selalu kita ke Muraka ya. Selalu ke Muraka. Tidak mungkin tidak, itu pasti. Tergantung travel. Ada juga yang enggak juga, Pak. Karena kadang muter jauh katanya. Tetapi kalau saya selalu ke sana, karena di sana penting bisa lihat Armageddon, Lembah Megiddo, tempat perang Armageddon nanti. Nah, tetapi yang menarik di sini, Elia melakukan hal yang tepat. Dia pergi ke Gunung Horeb, Pak. Dia enggak pergi ke Gunung Merapi, enggak pergi ke Gunung Everest. Ke Gunung Horeb. Karena Gunung Horeb itulah gunungnya Tuhan, Pak. Dan di sini 40 hari 40 malam jalan kaki. Luar biasa, Pak. Dari Gunung Karmel ke Gunung Horeb itu ya 1000 km paling enggak. Ini kalau bisa 40 hari jalan kaki tanpa kaki lecet semua ya, ini supranatural juga sebetulnya. Tetapi memang Gunung Horeb ini adalah gunungnya Tuhan.
Karena di muka bumi ini, ya, pertama kali Tuhan datang ke muka bumi ini menjumpai Adam dan Hawa. Ya. Nah, Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Taman Eden ini kelak dikenal dengan daerah Mesopotamia, di mana ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Itu pertama Tuhan menjumpai manusia, tapi waktu itu belum berdosa, ya, belum dosa kan, masih bisa bicara. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, tidak bisa lihat Tuhan lagi. Yang tahu hanya Adam, Hawa, kemana kamu pergi, ketakutan mereka. Tetapi untuk kedua kalinya, atau boleh dikatakan pertama kali bahkan, untuk melihat, berjumpa dengan manusia secara massal, ya, secara manusia banyak, itu di Gunung Sinai. Kenapa Tuhan memilih Gunung Sinai? Itu juga pernah pertanyaan pada waktu tur ke Israel, kenapa enggak ke Gunung Everest, gunung tertinggi kan, Gunung Himalaya, atau kenapa tidak ke Gunung Merapi, kenapa ke Gunung Sinai? Ya, Tuhan menetapkan Gunung Sinai ini karena berada di jalur sejarah rencana Tuhan atas penyelamatan manusia. Ya, karena Gunung Sinai ini berada. Kalau Gunung Everest itu fiksi, Pak. Fiksi. Iya, melayang, nggak ada saksinya. Ini jelas. Tapak-tapaknya itu kita sekarang, kalau kita siarah itu, kita juga bisa naik ke Gunung Horeb itu tuh. Iya. Saya dua kali, Pak, naik. Saya udah 21 kali, Pak. Kurabasan darapa. 21 kali, karena kalau udah bawa rombongan, mau nggak mau harus pimpin rombongan ke atas, Pak. Iya. Siapa yang mimpin ibadah di atas. Tetapi saya menikmati. Jadi, kenapa? Nah, saya dapat sesuatu yang luar biasa, Pak, dengan Gunung Horeb ini, Pak. Pertama, dia berada di pertengahan perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dia berada di tengah-tengah antara Mesir dan Kanaan. Nah, disinilah Tuhan memilih Gunung Horeb ini, Gunung Sinai ini, untuk berjumpa. Pertama, dengan Musa dulu, dalam semak terbakar. Kemudian setelah itu dengan seluruh umat Israel. Karena pada waktu 10 hukum Taurat ini disampaikan, dibacakan itu, Tuhan bicara, orang Israel bisa dengar, Pak. Yeah. Bisa mendengar. Jadi disitulah Tuhan pertama kali dengan berjumpa dengan manusia yang banyak, itu di Gunung Sinai. Itu maka disebut Gunung Tuhan. Nah, demikianlah Elia juga waktu mencari Tuhan, larinya ke Gunung Tuhan, ke Gunung Horeb, puncak Sinai. Makanya Musa, Elia ini, ya, dua sosok yang penting, ya, karena ketemu, apa, sama-sama jumpa Tuhannya di Gunung Sinai juga, di Gunung Horeb. Kemudian mereka juga yang akan jadi kedua saksi di Kitab Wahyu 11. Nah, inilah sisi kemanusiaannya yang kita lihat, dia lemah dan ketakutan. Tetapi akhirnya dia mendapat kekuatan lagi, dan dia menyelesaikan tugas sekaligus dia memuridkan Elisa. Itu, Pak, sisi kemanusiaan, ada pemuridan, Pak. Baik. Bahwa dia harus ada kader. Musa yang menarik, kader. Waktu di puncak Gunung Horeb itu, Elia sempat membanggakan dirilah. Ya. Saya satu-satunya nabi yang masih sisa. Padahal Tuhan bilang, 7.000 orang kutinggalkan. Jadi Elia terlalu mengasih dirinya sendiri, over. Lalu ada suara gempa bumi, suara api, suara goncangan, tapi nggak ada suara. Dan waktu sepoi-sepoi itu bahasanya semilir, Pak. Angin semilir. Tuhan bicara. Berarti kembali kepada mendengarkan Tuhan bicara. Iya, harus dalam keadaan yang tenang, keadaan yang, karena di sini memang pada waktu tanya, Elia, apa kerjamu? Oh, aku bekerja segiat-giatnya. Kerja buat Tuhan, selalu manusia. Aku sudah melakukan semua. Ya, di dalam dia apa, tidak mau disalahkan. Dia sudah, Tuhan, saya sudah lakukan semuanya. Kenapa kok, tanda kutip kalau sekarang ini, kenapa kok saya jadi ketakutan seperti ini? Saya kan sudah melakukan ini semua. Nah, Tuhan mau bicara, tapi dia tetap menyombongkan diri. Saya sudah kerjakan semua. Maka walaupun badai, topan, segala macam, tidak ada pesan Tuhan apa-apa. Tapi ketika angin tenang, semuanya damai, dan seperti itulah Tuhan bicara. Wow. Pastor Dani, waktu Tuhan bicara kepada Elia di 1 Raja-Raja pasal 19 di sini, itu Elia seperti naik level gitu. Dia ya, bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Aram.
Ayat 15 saya baca ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, kembali ke jalanmu, kembali ke panggilanmu. Melalui padang gurun ke Damsik, setelah itu engkau sampai harus mengurapi Hazael, raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi raja Israel, dan Elisa bin Safat. Keren banget. Dia langsung mengurapi tiga orang, Hazael untuk Aram, Yehu, dan juga Elisa. Elisa. Kalau diaplikasikan ke zaman now, gimana Pak? Ya, ini namanya Kristen naik level Pak. Baik, berkenan, sempurna Pak. Dari Kristen halaman, jadi Kristen ruang suci, jadi Kristen ruang maha kudus. Dibaptis air baik, dibaptis Roh Kudus berkenan, dibaptis api sempurna. Ya, polanya selalu tiga, jadi Kristen domba, ya baguslah ada apa di gereja, tapi harus jadi murid, tapi murid kemudian jadi tentara. Nah, di sini mau menggambarkan bagaimana Elia yang manusia biasa ini yang sudah mengalahkan 450 Nabi Baal, sebenarnya sudah apa namanya, sudah luar biasa ya. Kalau kita lihat mungkin sudah selesai tugasnya, tapi ternyata Tuhan masih mengangkat, masih memberikan urapan berikutnya untuk menyelesaikan tugas yang sesungguhnya. Jadi ya memang takut sebagai manusia wajar, tetapi mungkin ini juga diizinkan Tuhan. Dengan takutnya ini dia lari ke Gunung Horeb kan, di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di Gunung Horeb dia terima pengurapan yang lebih besar lagi Pak. Yeah. Dia terima pengurapan yang lebih dahsyat lagi, sehingga dia bisa mengimpartasikan urapannya itu dengan mentahbiskan Hazael Raja Aram, kemudian Yehu Raja Israel, bahkan dia mengangkat Elisa yang dapat double porsi urapan. Jadi memang ke Gunung Tuhan ini penting sekali Pak. Memang ke Gunung Tuhan kita nggak perlu pergi ke Gunung Horeb ya Pak ya, kita nggak pergi ke Gunung Sinai, tetapi sekarang ini dengan ada di ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Nah itu kita ada di Gunung Tuhan Pak, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian di sana kita mengalami urapan yang terus from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan ini namanya impartasi, jadi naik level. Nah, jadi yang kita bisa pelajari dari kisah Elia ini juga supaya diangkat Pak, ada pengurapan terus menerus Pak. Oke, Pak Dani, di Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9, Elia itu sudah tahu dia akan diangkat, dan sesudah mereka sampai di seberang Yordan, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau kehendaki sebelum aku terangkat daripadamu. Berarti dia tahu dia akan terangkat. Berkatalah Elia, yang kau minta memang sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat kembali, terangkat, dia tahu, maka terjadilah padamu. Sedang mereka berjalan terus berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda api memisahkan. Wow, keren. Dia tahu, dua kali diucapkan, terus akhirnya kereta api menjemput. Nah, diaplikasikan kepada sekarang, berarti ya kita harus tahu ada rapture. Ya, dan bagaimana, kita harus tahu bahwa kita akan rapture. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak percaya rapture? Saya nggak percaya, gembala saya nggak percaya kok. Gereja saya nggak percaya kok, gimana? Nah, itulah harus seperti Elia juga, pendoa syafaat Pak. Kita berdoa membangun. Jadi nesbah. Iman kita nggak boleh tergantung sama pendeta, ya. Bahkan gereja. Ya, iman kepada kita firman Tuhan, pada firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Elia ini, dia tahu bahwa dia udah waktunya meninggal kalau zaman sekarang istilahnya, tapi caranya terangkat. Nah, saudara, sebetulnya apa yang bisa kita teladani dari Elia ini, kita harus juga tahu bahwa kita ini ya bukan mendahului Tuhan ya, tapi sebagai mempelai ya, kita harus tahu bahwa kita pasti terangkat masuk pesta kawin anak domba. Nah, tapi bagaimana untuk kita bisa mengetahui secara pasti pengurapan, Pak? Urapan Roh Kudus ini yang akan membuat kita seperti lima gadis bijaksana. Lima gadis bijaksana percaya diri. Dia siap dengan minyak, dia siap dengan pelita yang menyala, dan waktu mempelai datang, ya dia yakin bahwa dia masuk ke pesta kawin anak domba. Nah, jadi di sini ada satu level menjadi mempelai Kristus, yaitu cirinya kalau seperti Elia tahu. Nah, untuk tahu ini Pak, inilah pengurapan. Pengurapan yang baik, berkenan, sempurna. Kalau tadi kita lihat Elia, ya dia mengurapi Raja Aram, itu orang kafir ya, kemudian Raja Israel, tapi kemudian dia mengurapi Elisa, anak rohaninya. Daud juga diurapi tiga kali Pak.
Pertama dia diurapi sebagai raja atas, dia diurapi sebagai raja tapi belum punya kerajaan, ya masih 1-16. Dia sebagai raja tapi masih remaja, tapi status sudah raja, Tuhan menyertai dia. Kemudian di 2 Samuel dikatakan, 2 Samuel 3 kalau nggak salah, dia diurapi, kali ini menjadi Raja Yehuda. Nah, udah ada kerajaan Yehuda, ada suku Yehuda. Naik level, Pak. Tetapi Daud diurapi lagi ketiga kalinya, menjadi raja atas Israel, Pak. Poinnya di sini adalah minta pengurapan terus-menerus, Pak. Personal anointing, territorial anointing, nation anointing. Ah, coba ulangi lagi, Pak. Personal anointing. Oke. Okay. Teritorial Yehuda saja, teritorial anointing, dan akhirnya nation anointing. Nation anointing. Nah, kita sekarang belajar tambah lagi international anointing. Luar biasa. Jadi kita belajar dari Elia ini, Pak, urapan yang berlipat ganda, Pak. Inilah generasi 5 gadis bijaksana. Nah, jadi kita memperbaiki mesbah kita, kita bayar harga, ya, kita ada doa pagi jam 4 pagi, membangun mesbah siang, mesbah sore, yang rusak jam doanya, pembacaan Alkitabnya, kemudian saat teduhnya, maka kita ada sebut ginosko firman, kita intim dengan firman, ada ginosko worship, kita intim dalam penyembahan. Nah, akhirnya kita boleh ada di ruang maha kudusnya, kita ada dalam hadirat Tuhan, kapanpun Tuhan datang, pasti diangkat. Yes. Sobat penyembah, tidak terasa waktu kita nyaris habis. Saya closing dengan kata sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16-17, Elia adalah manusia biasa sama dengan kita, tetapi dia bersungguh-sungguh. Kalau Alkitab bilang sungguh-sungguh, pasti sungguh-sungguh. Saya tahu Anda pasti berdoa, saya juga tahu Anda pasti membangun mesbah. Anda mengikuti program ini di TV dimanapun karena engkau sudah bangun mesbah, sudah berdoa. Tapi perhatikan, sudahkah sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh bahwa Anda sungguh-sungguh berdoa. Dan karena itu Elia akhirnya dijemput kereta berapi. Kesungguhan saudara, terus kapasitasnya ditambah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Waktu Yesus tanya sama Petrus di Yohanes 1:15, apakah engkau mengasihi aku sungguh-sungguh lebih dari yang lain? Jawaban kita, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena itu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pastikan Anda punya Elisa, Elisa yang melanjutkan pemuritan saudara menyelesaikan amanat aku. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang tidak pernah gagal. Pakai persediaan lebih luar biasa. Karena kami telah berhenti bicara, Roh Kudus tidak berhenti. Sehingga yang mengikuti program ini bertobat, lahir baru, diselamatkan menjadi murid dan mempelai Kristus. Jika ada yang masih terhilang, kembali ke rumah Bapa, menerima baju baru, cincin baru dan sepatu baru, kehidupan yang baru. Jika ada yang belum mengenal, bila hari ini mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Percayalah kepada Yesus, kisah Rasul 16:31, engkau dan isi rumahmu diselamatkan. Karena Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau dan isi rumahmu diselamatkan. Dalam nama Yesus. Rapture. Bertemu di udara dan di surga selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Dadah.